baru-baru ini dilaporkan bahwa sebagian besar pengungsi Muslim Rohingya di kamp penampungan Kutu Palang, Bangladesh menderita sakit selama perjalanan mengungsi dari negara bagian Rakhine, Myanmar. Mereka harus melewati medan yang sulit dan kondisi alam tidak bersahabat. Anak-anak di pengungsian juga menderita kurang gizi. Zaid Alam, 45 tahun, tadinya seorang petani kaya di desa Kumar Hali, Rakhine. Dia tiba di Kutu Palang kemarin pagi tanpa membawa apapun. Zaid mengatakan selama melintasi perbatasan menuju Bangladesh, dia dan 13 anggota keluarganya harus bersembunyi di gua untuk menghindari kejaran tentara Myanmar. Demi menghindari penindasan, mereka berjalan kaki siang malam tanpa makanan dan minuman memadai. Selama 10 hari mereka berjalan kaki sejauh 175 km dan hanya memakan daun-daunan dan minum air sungai, dikutip dari laman Makanews, Kamis, tanggal 7 September tahun 2017. Said Nur, 22 tahun, yang sebelumnya tinggal di desa Sabab Bazar, Rakhine, juga menceritakan kisah serupa. Petani miskin itu tiba di Kutu Palang dengan luka tembak di tangan kirinya. Dia mengungsi bersama 4 anggota keluarganya. 4 temannya di desa tewas dibunuh tentara Myanmar. Saya beruntung, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa saya bisa menyelamatkan diri, ujar Nur yang berjalan kaki selama 6 hari untuk tiba di Kutu Palang. Dia sampai di pengungsian 5 hari lalu. Selama di perjalanan Nur juga harus bersembunyi di gua untuk menghindar dari penindasan tentara Myanmar. Selama 6 hari di perjalanan keluarganya hanya berbekal 2 kg beras. Nur tiba di Kutu Palang bersama keluarganya juga dengan tangan kosong. Ketika ditanya apa yang selanjutnya akan dia lakukan, Nur hanya menjawab, "Saya tidak tahu, hanya Allah yang bisa menolong kami," pungkasnya.